Hai, Assalamualaikum. Kami berbalik dari Dobby, dry baju deh. Lepas saya kami singgah dekat G Dessert. G Dessert, kami beli tu sushi. Kami bukanlah pecinta sushi gila, tapi boleh try lah. Kami terlalu memilih makan, melainkan benda yang pantang larang family. Family kami banyak pantang larang. Sebelum makan tu, sudah makan ni. So, benda-benda yang pantang larang kami masih makan. Macam tu, kami boleh try lagi. Kami boleh padam lah, boleh makan. Seperti... Hey. Nyaman bau. Ada wasabi dalam ya beritnya. Dengan kicap. Kicap kita masuk dalam bekas. Ambil bekas tu tempat simpan wasabi dan kicap. Hari tu mendung je nak hujan. 2-3 hari tu aku op eh. Pusing kerja. Panas terik pulaknya. Hari tu aku cuci baju. Alulah je mendung. Sabo je lah. Okay. Saya kita campur dengan kicap. Kami selalu tengok orang macam tu lah. Orang yang makan pasal sushi eh, dia yang letak campur kicap dengan wasabi. So kami ikut lah. Sekejap lah, kami tunggu air pasak. Tunggu lah. Air teh. Asal nak asal orang Jepun lah ni teh. Sekejap aku nak mula air teh. Teh hijau. Malumlah hari tu menu kita bertemakan orang dari negara matahari terbit. So setidaknya kan minum air teh. Teh hijau. So kita minumlah teh hijau juga. Okay, jom kita makan. Daknya. So dekat situ ni ada yang crab. Untuk pemenang aku masih tahu tu sotong. Tu macam mayonis. Tu aku masih tahu, masih tahu. So kami mau try yang tak dulu. Untuk pencinta-pencinta apa nama tu? Sushinya tahu lah apa nama benda tu. Sorry lah kami masih tahu. Mari makan je. Mari boleh nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Wasabinya. Sedih. Nangis makan makanan Jepun. Kado. Nampak kita bawa belajar makan macam tu. Sebenarnya kami rasa kan makan-makan nasinya tu boleh mengenyangkan juga sebenarnya nasi lah. Cuma yang pun cara aja lain daripada kita. Macam kita kan nasi memang nasi. Misalnya ke dalam tapak campur dengan lauk-lauk semua. Ya, yang diperlukan macam tu. So, sama kita. Ini sebenarnya mengenyangkan juga. Itu kau mesti tahu apa? Ya. Masa habis ya. Videonya aku ngecap macam banyak wasabi tak perlu hata masak senyum. Asal tu manis-manis pedas. Tapi aku siapa tak kenapa mengesan tu adalah apa? Macam manuk pun ada. Macam daging pun ada, entahlah. Makan je lah.
Ini dengan bunyi belon. Nah, asal Jepun lah aku makan dengan air teh panasnya. Hey, oh sotong, mana ya kungkai kau sapi saya masak bau. Basah-basah lah nyampunnya. Memang basah kah? Untuk kita orang yang pencinta sushi boleh komen kami men sotong memang basah kah? Jadinya pula. So, yang lain kami makan teh macam kering je, macam pekat teh. Itu macam basah cair. Pedas oh. Patutnya bui wasabi tu sikit je. Dia tahan benda tu. Sikit pun belum. Sampai kata setuk sah. Mana-mana. Nah, tergigit tu gitu. Tergigit tu aku lagi bakal main coba makannya, okey? Pedas. Pedas dan masih ada rasa je. Kesan wasabi tu yang pula. Okey, pada kawan-kawan yang nak cuba benda tu, dessert tu, boleh beli di G Dessert dekat Pandong Walk. Sibu. Ya, pada kawan-kawan yang dah support kami lama tu, terima kasih banyak-banyak. Dan yang baru datang ke channel kami, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita onsi ketinggalan dengan setiap video yang kami akan upload. Dan like, comment and share banyak-banyak. Okay, bye. Assalamualaikum.